Oke, selamat sore bos. Kita nyoba bubur lagi. Ini tadi kita ada shot terukur. Jangan kena sayapnya. Digoreng nanti. Sekian terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, sekarang kita pakai senapan lama. Tentunya kaliber debu. Makanya mau kita shoot burung-burung yang tadi. Gak pakai empat setengah gak mau gak bisa bongcong boleh juga kita. Oke, lanjut. Semoga ada cinta babinya malah kawin guys, diintai. Aduh, itu dia mantap, itu lagi kawin. Ya, mantap, lagi mantap. Kita tunggu selesai dulu baru kita shot. Wih, mantap. Wih, nah nampak. Wih, enaknya. Wih, kata. Wih, baby, oh yeah. Lanjut. Lagi kawin dia. Kita tunggu pasnya. Udah pas kita sikat nanti. Oke, banyak itu nih. Ada sekitar 7 ekor. Ah, nampak ya. Besar tuh, oh itu lihat induknya besar datang. Wah, itu induknya besar tuh. Itu sasaran kita induknya itu. Susah nggak pakai apa ini? Biasanya mounting kameranya bukan yang ini jelek, gampang lepas, kadang gampang jatuh. Tunggu aja lah itu. Pokoknya kalau nggak jantan itu kita set yang induknya besar tuh. Diusahakan induk besar tadi, parah besar. Ntar timbang 55 kilo lah. Ini dari saya sekitar jarak 1, 2, 3, 4, 5 5 batang sawit. Berarti 1, 2, 3, 4 sekitar 40 meteran lah. Oke, kita grebek pada depan. Ini aku sekarang ini banyak yang nonton. Nah, ini kalau enggak bisa. Banyak yang nonton. Susah pokoknya kalau ada sapi ini. Pada nonton semua. Rusa Jawa. Dia bagus. Nah ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa hidupin tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan terus video dari saya. Oke.
Oke, Mas Guru. Terima kasih. Pindah posisi dulu ke depan. Kita dekatin lagi. Oke, yes. Mantap. Susah pokoknya. Tadi salah prediksi. Padahal lari semua babinya. Cuman kena seekor. Ini pun kecil. Jarak jauh tadi aku tembak. Ternyata kena juga. Soalnya enggak pakai senapan yang biasanya. Ini pakai senapan lama kali berdebu. Jadi musuh jarak jauh tuh ragu. Ini lantaran kecil tadi aja masuk. Nah, jantan-jantan tadi ada 4 ekor. Ada yang ketembak satu pun, induknya pun enggak ada yang ketembak. Cuman inilah yang bisa kita tembak. Sial pokoknya. Mau gimana lagi? Udah lari. Entah pada kemana. Sampai basah semuanya. Elah. Memang kalau bukan rezeki ya, mau diapa-apain tetap susah. Nah, kita syukuri aja apa yang ada daripada zoom. Oke, lanjut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari saya. Oke, stop. Just.